nabrak. Thank you.
menghadiri acara alal fialal yang diselenggarakan oleh Gubernur Jawa Tengah. Kami dari lintas agama mendapat undangan untuk menghadiri. Luar biasa, Pak Ganjar adalah tipe seorang bapak, juga baik di dalam kepemimpinannya, dia merakyat, dan beliau adalah memahami bagaimana memimpin, dan dia seorang budayawan juga, memahami budaya bangsanya. Sangat menjunjung tinggi toleransi karena Pak Ganjar adalah paham, karena beliau dari sejak kecil dia hidup dari keluarga yang sederhana, sehingga walaupun mencapai tingkat sampai gubernur saat ini, beliau sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Setiap tahun sekali lintas agama sama kumpul menjelang Paskah, menjelang Natal, beliau selalu menyertakan dari departemen-departemen agama untuk kumpul, dan beliau sangat memperhatikan baik agama apa saja kumpul jadi satu untuk diperhatikan. Kami mengucapkan terima kasih bisa kesempatan bersilaturahmi dengan Pak Gubernur Ganjar Pranowo. Kami bersama dengan Pak Uskup dan juga umat Katolik mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Lahirin, walfaidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kiranya dengan kesempatan silaturahmi ini jadi tanda bahwa toleransi di Jawa Tengah jadi suatu yang sangat indah, dan terus kami upayakan untuk bisa kami jaga dan kami lestarikan. Hari ini kami juga bersilaturahmi bersama dengan tokoh-tokoh lintas agama, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga sebagai aliran kepercayaan yang juga bersilaturahmi dengan Bapak Gubernur. Maka kiranya ini menjadi tanda bahwa kami semua, tokoh-tokoh agama, berusaha bekerja sama dengan sebaik-baiknya, menjaga dan merawat umat kami agar terus bisa upayakan jalinan kerjasama, persaudaraan, dan toleransi di tengah masyarakat. Kita bersama tahu bahwa Jawa Tengah adalah barometer untuk kita bersama-sama untuk saling berbagi, menjaga kebersamaan sekaligus menjaga kerukunan dan toleransi. Dan kita memang dari waktu ke waktu terus-menerus untuk menguatkan moderasi beragama, untuk bagaimana kita beragama dengan baik sehingga kita bisa berkumpul dalam keluarga kita sendiri, dengan masyarakat, dan juga dengan agama-agama yang ada. Itu memang bagi kita sebagai masyarakat Jawa Tengah, kita harus terus jaga dan rawat kebersamaan dan kerukunan serta toleransi dengan cara-cara seperti ini. Berarti kita turut serta membangun, utamanya bangun Jawa Tengah ya, yang kita cintai, karena kita lahir di Jawa Tengah dan hidup di Jawa Tengah. Siapa lagi kalau bukan kita yang harus merawat dan menjaga kebersamaan dan kebinekaan. Tentu tidak lepas dari budaya, akar-akar budaya yang ada di masyarakat yang sebagai bagian dari lokal wisdom yang kita hayati bersama. Saya melihat Pak Ganjar adalah sosok pemimpin yang memang memperhatikan seluruh masyarakat, utamanya masyarakat beragama ya, dan sangat peka terhadap utamanya isu-isu kehidupan beragama, di mana terus penguatan nilai-nilai toleransi itu harus dijaga dengan baik. Dan Pak Ganjar adalah sosok yang luar biasa kaitannya dengan akar rumput ya. Karena bagaimanapun akar rumput adalah bagian dari kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, negara, yang tentu butuh kenyamanan, butuh pelayanan yang lebih baik. Ya, sebenarnya kan masuk hari pertama kita langsung mau open house antar instansi ya, termasuk masyarakat di sekitar kantor Pemprov. Tapi karena kemarin ada larangan, maka kita bereskan dulu sampai arus balik berjalan tuntas. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan itu. Ini masih ada yang WA saya, Pak, nanti sampai jam berapa? Gitu.
Jadi masyarakat masih pada mau datang ke sini. Saya bilang, ya kira-kira sampai jam 12 saja, karena habis itu masih ada pekerjaan dan kawan-kawan harus kembali ke meja pelayanan masing-masing. Jadi ya luar biasa, luar biasa. Saya kira mungkin karena mereka merasa ya ini Lebaran yang terakhir dalam penugasan saya dan Gus Yasin ya, yang di Pemprov Jateng, sehingga tadi suasananya menjadi begitu meriah. Makasih untuk semuanya, maaf lahir batin ya.